سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نويت تعلم وتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وأمكم في الدارين آمين في كتابه النصائح نصائح الدينية والوصايا الإيمانية إلى قوله وقد وصف الله ملائكته وأنبياء عليهم السلام وعباده المؤمنين في كتابه بالأعمال الصالحة وبالملازمة لها والمسارعه فيها مع الخوف والخشيه والاشفاك والوجل فقال تعالى في الملائكه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفكون وقال تعالى في الانبياء اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا وقال ايضا فيهم انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشئين وقال تعالى في المؤمنين ولقد اتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعه مشفقون وقال ايضا فيهم ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون والذين هم بايات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولما سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أهو أن الرجل يزني ويسرق ثم يخاف قال لا bal huwa rajulu yusalli wa yasumu wa yatasadagu wa yakhaf alla yuqbala minhu al hadith di pertemuan sebelumnya menjelaskan dan menerangkan tentang orang yang dungu dan tertipu mereka adalah orang yang hanya Berangan-angan mendapatkan ampunan dan masuk surga tanpa diiringi dengan perbuatan usaha meraihnya. Lah kali ini, mensifatkan sifatnya para malaikat, para nabi, dan hamba-hamba Allah yang beriman. Untuk membedakan orang yang ingin mendapatkan ampunan, akan tetapi tidak ada upaya dan usaha untuk meraihnya, atau mengimpikan surga, mengidamkan surga, akan tetapi dalam kesehariannya tidak ada amal baik yang meningkat bertambah agar ia bisa masuk surga. Dengan para nabi, para malaikat dan hamba-hamba Allah yang beriman. Allah sifatkan para malaikat dalam ayat Al Qur'an. Allah sifatkan para ambia dalam ayat Al Qur'an. Allah sifatkan hamba-hamba yang beriman di dalam ayat Al Qur'an. Bagaimana sifatnya mereka? Bil amali salihah dengan amal soleh. Jadi para malaikat Para Nabi, para orang-orang yang beriman, mereka itu gemar, senang dengan amal soleh. Namanya senang, namanya gemar, mereka melakukan amal soleh dengan tekun istiqomah terus menerus. Bukan seperti orang sakit minum obat Saat ada butuhnya Minum obat Saat nggak butuh ditinggalkan obat Sama dengan dokter Ada butuhnya ke dokter nggak ada butuhnya ditinggal Masuk gelem sopo dokter nah, gak ada, enggak ada yang mau enggak ada yang mau sopo rumah sakit. Kenapa? Orang kepingin sehat. Lah, tapi kalau dia kepingin sehat, supaya nggak ke dokter, nggak ke rumah sakit, ya berarti hidupnya harus sehat. Makanannya harus dijaga, harus ada aktivitas untuk olahraga dan yang lain, sebagainya. Kalaupun sakit, ya wajar. Ada sakitnya, wajar, namanya manusia. Tapi dia kalau kepingin sehat, ya harus menjaga. Kalau dia makan, tidur, atau makan sembarangan dimakan Atau melebihi dari ukuran yang diajarkan oleh Rasulullah Sakit, itu karena ulahnya nah. Lah orang yang beramal soleh ini nggak sama dengan orang-orang tersebut Kalau orang tersebut itu ada butuhnya baru Wayai sedih, wayai sumpek Baru sopo masjid Lima waktu Ketok terus, nah masjid hasil yang diinginkan sudah ngurangi masjid kelihatannya sewaktu waktu asik gambaran ya. kalau kerja nggak benar kelihatan di majelis oh, oh kerja wayai pray atau wayai dipecat Hah? baru kelihatan kan gitu ya baru kelihatan kan gitu biasanya kan gitu ya hmm. atau wae rame pasarnya tidak pernah kelihatan di masjid atau majelis musola tidak pernah kelihatan wae sepi mulai ngetok meneng nah. lah orang yang beriman para malaikat atau para nabi nggak seperti itu sifatnya mereka terus menerus dengan kebaikan ketaatan amal soleh amal soleh amal baik itu diistiqomai, ditekuni. Tekuni. Dikerjakan terus menerus. Kemudian mereka selain menekuni amal soleh yang dikerjakan, mereka tanggap. Cepat. Jadi kalau kebaikan, ketaatan, amal soleh itu langsung. Diiringi melakukannya dengan rasa takut. Ya, khawatir Khawatir tidak sempurna Khawatir kurang ajar ya, Seperti kalau kita menyambut tamu Punya acara walima dan misalnya Takut orang yang datang tadi itu Ngersulo atau apa Mungkin kita minta maaf ya, Minta maaf bila ada kesalahan Ketidaksopanan Dalam memberikan hidangan Ataupun sambutan tempat dan yang lain Sebagainya Lah pulang singgerendel Kenapa? sudah didahului dengan permintaan maaf. Coba Anda, teko nggak disambut? Panganannya apakah dia Yes mulai yes, guno. Pasti banyak ngomong, oh sih? Gaya acara kok kok Pasti kan seperti itu. Tapi ketika datang disambut, kemudian kasih tempat, kemudian dia minta maaf. Namanya orang ada luputnya, ada salahnya. Mungkin yang datang ke di tuan rumahnya masih bingung dengan yang lain, datang nggak ketemu tuan rumah mungkin merasa yo nanti tuan rumah sampai aku nunggu dewi misalnya nalo tuan rumah atau misalnya pas pulang tuan rumahnya gopo ini dan itu nah, di dahulu minta maaf dan mereka juga gitu mereka beram, melakukan amal soleh istiqomah mena, apa melakukannya mengerjakannya diiringi salah satu takut karena ini diajarkan oleh Rasulullah kalau kita habis sholat apa istighfar Astagfirullah, astagfirullah. Istighfar kita. Padahal habis sholat. Kenapa? Barangkali di dalam menjalankan sholat tidak sesuai, sempurna. Mestinya kita sholat itu fokus, konsentrasi. Dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita baca, misalnya kepikiran anak, kepikiran makan, kepikiran ini, kan tidak sempurna berarti. Kita perlu minta maaf. Astagfirullah. Minta maaf kepada... Nah itu mereka... Diperintahkan untuk berdoa... Kita berdoa... Mungkin dalam berdoa... adabnya Kesunahannya... Atau dalam permintaan... Kita... Me, apa, melafatkan kata-kata... Kurang pantas... Dan yang lain... Sebagainya... Loh, kita minta... Apa? Di situ... Takut... Tidak diterima... Dan yang lain... Sebagainya... Jadi mereka tekun... Istiqomah... Amal soleh... Tapi... Ketakutan mendampingi mereka. Ketakutan selalu berada di dalam diri mereka. Allah berfirman tentang para malaikat. Bal ibadum mukramun. Bal ibadum mukramun. Mereka itu para malaikat adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Lah dimuliakan dengan apa para malaikat itu? Malaikat itu diciptakan oleh Allah dari cahaya. Mereka tidak menikah, mereka tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Seperti yang disebutkan dalam akidatul awam. Wal malakul ladzi bila abin wa um la aklala wala syurba wala nauma lahum malaikat itu tidak punya bapak tidak punya ibu mereka tidak makan tidak minum dan juga tidak tidur hamba-hamba Allah yang dimuliakan kenapa mereka diberi oleh Allah kekuatan menjalankan diperintahkan oleh Allah dan tidak diberi oleh Allah nafsu dan syahwat. Sehingga kita ketika, apa mereka diperintahkan untuk melakukan A, ah, itu yes, itu dilakukan. Gak mungkin ditinggalkan atau dikurangi. Terus. Itu malaikat. Ibadu mukramun. gauli. gauli bi amrihi Malaikat itu tidak pernah mendahului perkataan Allah. Maksudnya Apa yang mereka katakan Itu dari perkataan Allah Kalamnya Allah Jadi mereka nggak mungkin ngomong duluan Baru nanti Allah menyampaikan apa Kalau beda diklarifikasi Kalau benar dibiarkan Enggak Jadi mereka berbicara setelah diperintahkan Jadi memang hamba yang berbeda tidak melakukan perkataan atau perbuatan kecuali setelah diperintah. bi amrihi Mereka dengan perintahnya Allah melakukan, jadi mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah. Baik itu ucapan ataupun perbuatan. Tidak berucap kecuali setelah diperintahkan oleh Allah. Tidak berbuat kecuali setelah diperintah sebagaimana dijelaskan di dalam ayat yang lain ketika wahyu terlambat kepada Rasulullah jadi awal-awal datang wahyu itu kan hampir beruntun gitu cepat, nggak lama akhirnya sempet nggak turun mereka Jibril nggak turun sehingga orang-orang kafir guras itu mengatakan nah kapok kamu ditinggalkan oleh Tuhanmu sebagaimana dijelaskan di dalam surat ad -duha. Setelah itu turun Wahyunya Allah Menjelaskan kepada Nabi Muhammad Bahwa Allah tidak meninggalkan kamu Ma wadda'aka rabbuka Tuhanmu tidak meninggalkan kamu dan Tuhanmu tetap memerhatikan kamu. Tidak seperti yang disangkakan oleh orang kafir gulas kepada Nabi Muhammad. Lah karena keterlambatan wahyu sehingga mereka berkata seperti itu. Lalu Nabi Muhammad menegur mereka Jibril. Kenapa kok nggak turun, nggak datang? Ibarat kiriman itu kok nggak telat gitu loh. Sehingga orang-orang menghina, mengejek. Akhirnya katanya mereka Jibril seperti yang diceritakan oleh Allah dalam ayat Al-Quran. Wa mana illa bi amri Kami para malaikat ini tidak turun kecuali dengan perintah Tuhanmu. Bukan seperti anak yang nggak punya adab atau sopan santun. Keluar masuk rumah sakarpe. Anak yang nggak tahu adab, nggak tahu akhlak, keluar masuk rumah sak nggak nggak tahu. Kepingin keluar keluar, kepingin datang datang. Itu anak kurang punya sopan santun. Semestinya anak tidak keluar rumah kecuali izin itu orang tuanya. Ya, Pak, Mbak, keluar ya. Jadi bapaknya tahu anaknya keluar Kemana tahu Bukan asal keluar nggak ngomong Kemudian nanti kalau suka pengen mulai, mulai. Salah itu Malaikat gitu Malaikat itu kalau mau keluar Mau turun dari langit Turun Dengan perintahnya Allah Wa mana tanazalu illa bi amri Rabbik Bukan mau turun-turun Mau naik-naik Enggak mereka turun dengan perintahnya Allah naik pun dengan perintahnya Allah wa mana tanah zalu illa bi amri rabbik lah karena itu la yasbiku nahubil gali wa hum bi amrihi ya'malun ya'lamu ma bain a'idih ma ma khalfahum ya'lamu ma bain a'idih ma ma khalfahum Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka ataupun yang di belakang mereka artinya apa yang mereka telah lakukan dan apa yang mereka akan lakukan Allah tahu. Nah, karena itu mereka sudah dipastikan ibadumuk ramun. liman Dan mereka tidak akan membantu, tidak ada akan menolong, yaitu para malaikat tidak akan membantu, tidak akan menolong kecuali orang yang ridha, diridhai. Artinya apa? Orang yang melakukan perbuatan baik. Orang yang melakukan perbuatan baik. Hmm. Imam Ibnu Abbas mengatakan liman yatawa ai liman qala la ilaha illallah. Malaikat tidak akan membantu menolong kecuali mereka yang beriman. Hmm. Kalau Imam Mujahid berkata, liman yatawa malaikat tidak akan membantu kecuali mereka yang diridhoi oleh Allah. Hmm yang diridhai oleh Allah yang dibantu oleh wahum min musfikun mereka para malaikat takut kepada Allah musfikun khaifun jadi malaikat itu walaupun hamba yang dimuliakan yang tidak melakukan pelanggaran tidak melakukan pelanggaran menjalankan apa yang diperintahkan tidak meninggalkan apa yang diperintahkan atau melanggar itu pun seperti itu keadaan para malaikat. Mereka nggak aman. Tidak merasa aman dari murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Masih takut. Bayangkan. Ya. I hamba makhluk. Ya, yang melakukan segala yang diperintahkan oleh Allah. Tidak meninggalkan, tidak melanggarnya. Itu pun masih khawatir, masih takut. nggak merasa aman dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Terusnya malaikat. Adapun sifatnya para nabi difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an Ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah Inna 'azaba rabbika kana mahdura Ulaika mereka para nabi alladzina yad'una yang selalu berseru, mereka para nabi yang selalu berseru, selalu berdoa, selalu memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau selalu mengajak orang melakukan kebaikan, ketaatan, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang. Lah mereka berseru apa? Berseru kepada orang-orang musyrik, para nabi menserukan orang-orang Muslim untuk beribadah kepada Allah. Mereka para nabi yang mengajak orang-orang musyrik untuk mentuhankan Allah subhanahu wa ta'ala. Terus yabtaguna ila rabbihimul Mereka para nabi mencari Kepada Allah Tuhan mereka apa yang dicari al wasilata? Mereka mencari al wasilata, alqurbah kurbah kedekatan dengan ketaatan. Jadi para nabi mengajak orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak beriman untuk beriman, beribadah kepada Allah. Lalu para nabi melakukan itu karena mencari kedekatan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka diangkat menjadi nabi itu sudah menjadi kemuliaan. Kalaupun tidak melakukan apapun namanya nabi itu nggak mungkin dipecat atau dilengsengerkan. Beda kalau wali. Kalau wali sudah jadi wali bisa dicabut kewaliannya 16, hilang kewaliannya bisa. tapi kalau nabi nggak ada ceritanya nabi pernah diangkat menjadi nabi dilengsarkan, nggak ada. nggak akan. kalau wali ada, ada wali. mantan wali ada, meninggal dalam keadaan suul ya seperti bersisoh wali, tapi karena suul Khotimah apa ditipu oleh setan nafsu dan syahwat akhirnya meninggal dalam keadaan sul khatimah muridnya 500 karomah punya punya karomah semuanya 500 muridnya punya karomah semuanya tapi dia gagal karena meninggal dalam keadaan sul ada tapi kalau nabi gak ada mantan nabi nggak ada karena itu nabi itu walaupun nggak melakukan apapun tetap nabi. Tetap rasul. Namanya nabi ataupun rasul sudah terhalang dari kemaksiatan. Lah nah, nabi rasul itu ketaatan, kebaikan yang dilakukan. Itu yang disenangi. Karena apa mereka tahu dalam perbuatan-perbuatan ini adanya Ridhonya Allah dan itu yang mereka cari sudah nggak ada ketertarikan dengan kemaksiatan kemaksiatan sudah ditutup untuk mereka nggak mungkin bisa nerobos masuk ke dalam diri mereka yang disenangi adalah ketaatan kebaikan oleh para nabi karena itu mereka tidak melakukan itu semuanya kecuali ingin mendapatkan kedekatan atau keriduan Allah Subhanahu wa taala atau kedudukan yang tinggi. Ya, al itu adalah kedekatan atau kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhum akrabu. Jadi yes, itu yang mereka inginkan. Jadi mereka menginginkan siapa yang terdekat kepada Allah dengan amal soleh. Jadi karena mereka berdakwah mengajak orang untuk beriman, tujuannya siapa di antara mereka yang bisa lebih dekat dengan Allah. Jadi berlomba untuk dekat dengan Allah. Nah, itu perintahnya Allah kan? Perintahnya Allah bagi semuanya hambanya untuk apa? Berlomba, bukan saingan. Kalau saingan itu kan buruk. Ya. Berlomba. Kalau berlomba itu bagus, nah, makanya ada perlombaan kayak bola, ya, voli, badminton, perlombaan, bukan saingan. Kalau saingan, nah ada yang benar, salah, semua saling menjatuhkan, tapi kalau berlomba enggak, kepingin dia yang menang, dia yang dengan cara yang, nah ini berlomba, valiatana, fasil mutanafisun. Hendaknya kalian berlomba untuk menjadi yang terbaik. Karena itu tujuan hidup. Ya. Allah menciptakan kematian dan kehidupan apa? Lihat lukum ayyukum ahsanu amalah. Lah para nabi juga gitu. Mereka berlomba di antara mereka untuk mendapatkan kedekatan dengan Allah. Makanya ya ila rabbihimul wasilata ayyuhum Siapa di antara mereka para nabi akrab yang lebih dekat? Kepada kepada Allah. Wa yarjuna rahmatahu dan mereka mengharap rahmatahu rahmatnya Allah yaitu surganya. Wa yakhafuna dan mereka takut akan azabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, Nabi lo ya. Azab itu karena apa sih? Di azab karena kemaksiatan. Karena kemungkaran. Karena melanggar diadab. Itu kan garis besarnya seperti itu. Walaupun nggak dia gak melakukan keburukan kejahatan diadab sama Allah itu haknya Allah. Tapi kan yang yang ada azab atau neraka itu disediakan bagi mereka yang tidak beriman, bagi mereka yang melakukan kejahatan disediakan untuk mereka. Lah para nabi ini beriman kebaikan yang dilakukan dilazimi ditekuni di istiqomai kemaksiatan nggak ada dari mereka nggak ada kemaksiatan karena apa maksum walaupun seperti itu wa <tuk> para nabi itu takut akan azabnya Allah takut loh bayangkan takut diazab sama Allah padahal nggak mungkin diazab. Tapi yang mendorong itu apa? Keimanannya. Sehingga mereka khawatir akan siksa azabnya Allah Subhanahu wa taala. Inna azab kana mahzura. Sesungguhnya azabnya Allah kana mahzura. sangat berbahaya. Harus kita menghindar azab Allah ini harus kita menghindar menjauh para nabi coba kita pikir ini nggak mungkin diazab nggak mungkin disiksa karena kebaikan ketaatan ibadah yang selalu dikerjakan terhindar terpotong terputus dari kemak siatan kemungkaran atau kesyirikan tapi seperti itu pun mereka tetap khawatir akan azabnya Allah. Nah, karena itu kalau kita lihat kita terjadinya kiamat ketika melihat dahsyatnya kiamat ketika umat berbondong-bondong datang ke Nabi Adam Nabi Adam mengatakan apa nafsi nafsi takut mereka padahal Nabi padahal Rasul nafsi nafsi takut nggak merasa ayo aku Nabi aku Rasul gini yang enggak, takut enggak nggak selain ku nggak, aku udah kepingin katut diambui ibisan. nggak kepingin katut dimurkai juga nggak selain ku karena Nabi Adam merasa punya kesalahan tadinya di surga dikeluarkan dari surga walaupun tobatnya diterima merasa punya kesalahan nggak nggak, nggak mau terulang kedua kalinya berangkat ke selain ku datang ke Nabi Ibrahim datang ke Nabi No, datang ke Nabi Musa, datang ke Nabi Isa, semuanya mengatakan enggak, enggak, dewi dewi sendiri sendiri. Kenapa? Mereka memiliki kesalahan yang sebelumnya, dan mereka tidak ingin terulang kesalahan itu. Artinya tidak ingin mendapatkan murkanya Allah kembali seperti saat. Ah selainku, datang ke Nabi Muhammad, analahah analahah, amin sama Nabi Muhammad ya loh, para nabi loh. para nabi loh mereka semuanya para rasul Tak berani kok padahal kesalahan mereka itu bukan kesalahan karena memang kan yang diinginkan oleh Allah untuk menjadikan pelajaran kalau Allah nggak menjadikan seseorang contoh bagaimana bisa menjadi pelajaran untuk yang yang lain apalagi Nabi Adam adalah manusia per, Pertama, dijadikan contoh oleh Allah. Nih, Adam di surganya Allah, tempat yang paling nikmat. Dia adalah seorang nabi, seorang rasul. Nih, manusia pertama, tapi kalau melanggar, tetap aku hukum menjadi pelajaran. Ibaratnya gini, loh: presiden punya anak, anaknya melanggar, anaknya melanggar. Dia sebagai presiden harus... Menunjukkan pelanggaran, tetap pelanggaran. Walaupun dia adalah anakku. Hukum. Nah, seperti itu seakan-akan. Sehingga apa? Memberikan pelajaran. Oh, anak itu dihukum. Apa meneng awa-awaan? Kan gitu. lah Karena anaknya nggak dihukum. Ya, yang lain. Anaknya tidak dihukum. Ya aku ya awa-awaan, ya sok wani. Kan gitu. Nah, seperti itu. Nah, Nabi Muhammad pun mengajarkan. Nabi Muhammad dalam menjalankan kebenaran. Kalau anak mencuri Fatimah putri yang paling dicintai yang dibuatkan contoh oleh Rasulullah, bukan anak yang lain atau putri yang lain, putri yang paling dicintai yang dibuat contoh. Kalau mencuri, akan aku potong tangannya. Bayangkan, anak yang pentingnya itu untuk menggambarkan apa? Pelajaran. Kalau ada yang mencuri, siapapun dia, jangankan orang lain, anakku, putriku yang paling aku cintai akan aku potong. Allah juga gitu, Nabi Adam juga contoh, Nabi Ibrahim juga contoh, Nabi Nuh juga contoh, dan yang lain sebagainya. Jadi mereka sebetulnya bukan melakukan kesalahan, tapi mereka menganggap itu adalah kesalahan. Itu biasa dari mereka. Aulia-aulia. Dengan kita orang biasa nih, kan sama-sama manusianya. Sama-sama bukan nabinya, bukan rasulnya. Tapi para aulia itu melakukan dosa kecil. Tidak disengaja, itu seperti dosa besar nangis, sedih. Kalau kita kan enggak dosa kecil seperti noda. Kecil yang sedikit yang gampang. Padahal dosa gede. Dosa kecil tambah dianggap bukan dosa. Kalau para aulia dosa kecil dianggap dosa besar. Kenapa? Mereka para aulia itu memiliki keimanan yang luar biasa. Lah orang yang beriman menganggap dosa walaupun kecil itu seperti gunung yang akan menjatuhinya takut karena itu para nabi walaupun mereka terhindar dari keburukan kejahatan tapi tetap takut kepada Allah wa yaqafuna azabah dalam ayat yang lain Allah menggambarkan kepada mereka para nabi innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana ragaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in Para nabi itu mereka kanu yusariuna fil khairat bersegera fil khairat dalam kebaikan-kebaikan. seperti orang dengar longsor atau dengar gempa bergegas keluar dari rumah. Semuanya tertinggal demi menyelamatkan dirinya. Bahkan mungkin benda-benda yang berharga nggak dibawa. Padahal disimpan kuncinya double 10. Huh? Kuncinya double 10. Dalamnya kotaknya double 100. Kotak, 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 kotak. Kuncinya kunci, 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 kunci. Itu kalau sudah longsor atau banjir bandang dan misalnya nggak mikir itu lali us meturut. Karena apa? percuma menyelamatkan itu mati. Mendingan apa? mendingan hidup bisa menyelamatkan barangnya nanti. Nggak mikir ulat keluar. Yang dipikir dirinya sudah barang anak istri nggak dipikir. Wah bergegas. Lah seperti itu bergegasnya mereka dalam kebaikan. Jadi kebaikan cepat. Ya, bergegas segera dalam melakukan itu para nabi. Kemudian mereka para nabi itu selalu memohon kepada Allah baik dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah ya. jadi mereka mengharap ingin rahmatnya Allah dan takut akan azabnya Allah karena itu selalu memohon kepada Allah selalu memohon agar mendapatkan rahmat terhindar daripada azab ya. mendapatkan ampunan terhindar dari murka itu selalu yatunana warohaba selalu memohon kepada Allah Nah, baik dalam keadaan senang ataupun susah mengingin mendapatkan rahmat terhindar daripada azab khashiin dan para e, mereka para nabi Lana ya, untuk kami khashiin Jadi rendah hati atau tunduk-patuh kepada perintahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala nah, itu para nabi jadi mereka selalu memohon kepada Allah kemudian patuh tunduk dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala nah dua sifat ini malaikat dan para nabi walaupun mereka terhindar dari keburukan kejahatan kemaksiatan kemungkaran dan mereka terus melakukan kebaikan ketaatan dan ibadah ketakutan menyeliputi mereka ya. nah bagaimana dengan kita nah ini ini masih pak apa malaikat nah, malaikat dan para nabi Nah, insyaallah di pertemuan akan datang akan kita jelaskan tentang sifatnya orang-orang yang beriman. Kemudian kita bandingkan dengan kita. Nah, kita bandingkan dengan kita bagaimana mereka orang yang beriman, kita bandingkan kita dengan kita. Lah, kita ini sudah masuk golongan orang yang beriman atau belum? Karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala uh, memudahkan kita melakukan kebaikan, ketaatan, menjauhkan kita dari kemaksiatan, kemungkaran dan murkanya Allah Subhanahu wa taala. dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan orang-orang yang dimuliakan, hamba-hamba yang dimuliakan. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.